ada apa-apa bisa bilang ke panitia, ya. Oke, nanti lagi. Boleh tepuk tangan untuk Vincent Jus Putri. Para mahasiswaan talenta kasih. Pandasuan Pondok Damai. Penyertaanmu teristimewa pada pagi hari ini, kami masih mau beri kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami mohon berkatilah seluruh rangkaian acara kegiatan yang sudah kami rencanakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, halangan, suatu apapun. Berkatilah kami semua supaya dapat bermain dengan baik, bermain dengan penuh rasa syukur dan persaudaraan satu terhadap yang lain. Dan Bapa, biarlah semuanya ini kami gunakan demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini hingga hari Sabtu, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur, terima kasih kepada Tuhan karena atas berkatnya kita dapat kumpul di sini. Terus selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang selama ini telah membantu Susah Maya selama satu minggu ini apalagi. Kami beserta Vita Lengkap berjanji. Satu. Akan bertanding dengan sikap sportivitas yang tinggi. Dua. Berjiwa kesatria. Dan menjunjung tinggi kebesaran. Olahraga dan seni. Tiga. Mematuhi segala peraturan. Yang telah dan akan diterapkan. Oleh panitia. Wasit. Dan juri. Empat. Akan menerima semua putusan panitia. Wasit dan juri.
Dengan kebesaran jiwa seorang atlet. Dengan kebesaran jiwa seorang atlet. 5. 5. Lebih mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Lebih mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Bisa dalam tema beraksi dan berkreasi dalam sebuah prestasi. Ya, ajang ini merupakan kesempatan pertama bagi mereka yang ada dalam kepanitiaan di Vincentius Putra. Mereka ini terlibat sebagai yang baju-baju merah ini, ya, adalah pengurus organisasi OSIPA. Apa itu artinya? Organisasi Intra Panti Asuhan. Ya, ini tahun pertama mereka mengadakan acara seperti ini. Buat saya sungguh luar biasa mereka bisa mengumpulkan berbagai macam anak-anak panti untuk berkumpul di tempat ini dalam sebuah ajang yang mereka sebut ajang mari beraksi, mari berkreasi, mari berprestasi. Tentu saja ajang ini bukan di ya. Baik, kalian semua sudah makan belum? Sudah belum? Sudah. Bagus, kalau belum cari makan sendiri ya. Ya, karena panitia sudah menyediakan minuman ya, juga makanan-makanan ringan ya, sudah disediakan untuk bisa dibeli ya. Betul ya? Betul nggak? Ya, betul ya, di sana ada minuman, ada makanan. Jadi silakan. Dan ya, kalian di sini sebagai keluarga ya FKPA, oleh karena itu kalian bertanding 3 kali. Baik, partner yang akan bicara, Bruder Koko yang akan memukul gongnya ya. Dengan ini Fitra Cup 2019 dibuka. Gong 1, gong 2, gong 3. Terima kasih, kita tepuk tangan semuanya. Dengan demikian Lomba Fitra Cup telah dibuka. Bila semua dengan lapang dada, anggap itu sukses yang tertunda. Jangan menyerah, jangan putus asa, serahkan semua pada yang kuasa. Tetap melangkah dan gapai semua mimpi. Setiap masalah pasti punya makna indah. Santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa, serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Siap-siap untuk ke lapangan, ada yang mau ganti baju, silakan.
ini lagi, kuluk damai lagi. Baik, futsal aja deh. Makanya kalau udah baik, futsal dulu aja, futsal. Oh, untuk istirahat diberikan waktu 30 menit untuk memberikan istirahat bagi Pondok Damai yang akan kembali bermain lagi. Nih, siapa nih? Mau ambil semuanya itu yang satu pertandingan futsal tutup gak buat satu ini? 30 menit. Iya, habis ini Fitri B lawan Pondok Damai. Mau diminum? Pondok Damai main juga. Heeh, pimpinannya enggak dikasih tahu. Tapi emang waktu itu dia konfirmasi ke pimpinan daftar. Tapi kayaknya yang konfirmasi itu enggak ngomong sama. Enggak pemainnya pas aja kita main grup habis itu main ini lagi dan nanti gimana nih? Itu kalau udah yang Fitri B. Yandi kalau nggak masuk.